Sistem pembayaran cukai barang dan perkhidmatan GST akan diberi penambahbaikan pada tahun kedua pelaksanaannya bermula hari ini. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Ghazali Ahmad menegaskan ini termasuk mempercepat bayaran balik input tax credit ITC. Ada juga lah kes dalam sekitar 100 ke 200 cases yang macam ini. Tetapi 100-200 cases ni pun kalau dah digembur-gemburkan, dia boleh menjadi satu benda yang besar. Kadang-kadang orang tak nampak yang banyak yang kita dah lakukan, tetapi yang kecil-kecil ni bila berlaku, orang boleh gembar-gemburkan. Itu yang kita nak pastikan bahawa kita akan terus berjumpa dengan pembayar pembayar cukai ini, sama ada kita memanggil mereka datang ataupun kita pergi ke lapangan melalui oleh pegawai-pegawai kita untuk berjumpa dengan mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan rasmi kursus asas pembantu penguasa Kastam Grade W17 di Bukit Baru, Melaka. Setakat ini, Kastam berpuas hati dengan penerimaan masyarakat berkaitan GST berbanding ketika mula-mula ia diperkenalkan. Tahap pematuhan peniaga bagi penyerahan penyata tafsiran pertama, penyata GST 03 mencapai lebih 95%.